Langsung full set, ada 3 unit armada dari PO Sudirodekajaya. SIM hitam merah dari awak wam Mr. Angga. Tuh mas, oke. Enggak tak neng. Ini satu unit armada dari POH Sudiro Tingga Jaya yang dari barat baru melintas di Ngarang Gede. Borong apa be? Duren, wah, belah duren. Sek belah duren agene apa? Bantar ora be? Langsung full set dari barat timur semua unit. Kita tunggu unit yang dari timur nih. Belum datang. Weh. Tahu-tahu ini masuk satu unit armada dari PO Sudiro Tingga Jaya Simbah Keke Tuskani. Alah, rame menyeberang. Yuk nyebrang di sini, nyedak Mbae. Suwera ketemu Mbae. Diam Mbae. Tulisannya ono berang jauh babe. Waduh. Kok ada tulisannya kayak gitu, Patah Jatim. Bahaya apa mau jadi Patah Jatim tuh? Ojo lah. Nanti Ngarang Gede enggak. Ini kan artisnya Ngarang Gede. Ini ya satu unit armada dari PO Sudiro Tingga Jaya Simbah Kece Tuskani. Biasa mengisi seri F buat angkatan reguler sore untuk ke jalur Tangerang. Pak Eri, kita tanya turu iki. Nih, nanti kita tunggu untuk keberangkatannya satu unit armada dari PO Sudiro Tingga Jaya Tuskani buat angkatan reguler sorenya ya. Semoga nanti di perjalanan lancar, nggak ada halangan, walaupun di ini kan lagi liburan Natal dan tahun baru, jadi ya kemungkinan besar buat perjalanan mungkin akan ada sedikit keterlambatan mungkin ya, karena ini sudah masuk liburan ya. Semoga aja nanti lancar aja kawan. Dan ini disusul sama STC Gandalf seri I untuk jalur ke Merak. Dua unit seri I dan juga seri F untuk ke Tangerang dan seri I untuk ke Merak. Dua unit semuanya full seat tanpa tersisa satupun seat yang ada di Sudiro Tingga Jaya. Yuk kita lihat dulu ini unit yang di STC Gandalf dulu ya. Ini 061. Wah, ini sama-sama livery kuning. Nah, sama-sama kuning ya. Jadi jangan sampai salah. Bila mana dari teman-teman masih kebingungan dalam, paling kayak Mas An. Karena penumpang agak teko kayak. Karena penumpang agak teko kayak ya. Ini ya seri I. Kita lihat dulu dari samping bahwa informasinya ini ada buat liburan Natal dan tahun baru, ada tetap ada kenaikan harga ya dari PO. Ini kisaran 20.000 sampai 50.000 dari PO Sudiro Tingga Jaya untuk area Jateng.
yang tadi dari Tuscany menunggu penumpang yang belum hadir, belum datang sini, harus ditunggu dulu karena buat reservasi tiketnya kemarin itu ada 3 orang dan yang satunya belum sampai. Iki menyebrang ya rame meneh, coy. Mr. Dika. Kawian kuwi. Dadi kawian lagi. Iku mulai awan, aku mulai gas yo. Nah, tiket. Kawian iki sing ngene. Ini kita tunggu untuk keberangkatannya dulu ini ya. Dari 2 unit dari Pasidura Tunggal Jaya. Semua unit terisi penuh. Seri F dan juga seri I Tangerang dan juga untuk jalur ke Merak. Sekarang Merak kasih ya, Lur. Biasanya kan jam-jam Bismari, sekarang jam 5, setengah 5 sudah unit. Oke, siap, Mas. Sudah masuk Tarang Gede. Kantor mentah. Bos muda nih. Sama-sama kuning. Aduh. Wah, alhamdulillah ini ya penumpangnya sudah datang ke agen. Nah itu dari Gandalap seri I mas, langsung di jalan, mau jalan duluan ini ya. Wih, strobone wis dua-duane foto kuning, strobone osle kabeh. Pak Heri dan Pak Mimin. Oke. Okay. Ini pasti akan ada, sudah ada kemacetan ya di jalur untuk ke Jakarta, mungkin di daerah Cikampek atau mana pasti akan ada kemacetan karena ini sudah masuk liburan Natal dan tahun baru. Begitu tadi informasinya ya. Pak Heri, Pak Ari, Mas Iqbal. Nah, Jono agen dari Lego dan ini penumpangnya pokoknya full sudah sempat. Lancar di perjalanan Pak Heri. Hahaha. Ada. Inilah tadi 2 unit armada dari Pasidura Tunggal Jaya, sempat. Karisma Jaya hari ini mengisi seri B ya, coba untuk jalur ke Ciawi Bogor. Jadi buat angkatan sore reguler ada 3 unit armada dari PO Sudira Tunggal Jaya, seri F untuk tujuan ke Tangerang, seri I untuk jalur ke Merak, dan ini seri B untuk jalur ke Ciawi Bogor. Jadi ada 3 unit dengan rute yang berbeda ya dari PO Sudira Tunggal Jaya buat angkatan reguler sorenya. Begitu informasinya ya. Semoga informasi-informasi dari saya bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya di jalur Ngarang Ding Gemolong Raya ya. Bila
sana dari teman-teman ada pertanyaan, requestan, monggo silahkan nanti tulis di kolom komentar aja, nggak apa-apa. Selagi saya masih bisa mengondisikan, ya tetap saya akan memberikan informasi-informasi yang teraktual.